4 benda yang tersisa dari tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Rambut. Rambut ini adalah bagian dari seseorang yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Janggut. Janggut ini disebut-sebut dicukur langsung dari dagu Nabi oleh tukang cukur pribadinya bernama Salman. 3. Gigi. Dari 4 gigi yang hilang, hanya 2 yang berhasil ditemukan di Bukit Uhud, Madinah, Arab Saudi. Salah satunya ada di Museum Topkapi, Turki. 4. Cetakan telapak kaki. Beberapa jejak diklaim punya Nabi, berada di berbagai tempat di Timur Tengah. Namun paling teruji keasliannya yakni berada di Museum Topkapi, Turki.